yang paling senang paling surprise dari saya karena ini event pertama dari alumni ya, IKA alumni Polinema. Memang sebetulnya kemarin Oktober dengan apa namanya eventnya pas 28 Oktober, tapi saya sarankan lebih baik jadikan satu dengan eventnya dari ini, termasuk juga dengan eventnya dari Mas Iwan. Makanya dari sekarang ini 2-3 hari ke depan ini adalah bareng-bareng antara kolaborasi antara alumni Politeknik di Malang, kemudian juga DITI di pamerannya Politeknik seluruh Indonesia, kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan BEM atau Bangsa Kabupaten dengan mendatangkan Cak Nun dan Kiai Kanjengnya. Ini harapannya yang jelas festival Ikatan Alumni atau IKA Polinema ke depan ini yang pertama ke depan jauh lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Karena ini kontribusi ke institusi juga luar biasa. Jadi semua alumni yang sudah berhasil berkumpul di sini. Harapannya juga pada saat tanggal 13 Desember besok, pada saat visitasi BANPT, mereka datang. Pak, respon dari alumni seperti apa nih, Pak? Gimana? Respon dari alumni terhadap acara ini? Luar biasa, ini datang ini seperti reuni ini, seperti reuni Mas ya. Jadi apa namanya festival seperti ini apa sekarang ini banyak sekali alumni yang datang sehingga kayak reuni aja ini. Pak, harapan untuk alumni kembali ke kampus tadi gimana, Pak? Harapan kembali ke kampus salah satu ada anu ya, apa namanya ada program yang dosen itu, dosen dari industri. Alumni kebanyakan kerja di industri ya, di perusahaan dia, baik itu dia sebagai apa namanya ownernya atau punya sebagai pegawainya, tapi yang jelas kontribusi alumni terhadap institusinya dengan program-program dari DIKI yang apa namanya revitalisasi kayak gitu untuk program yang 321 penempatan apa namanya mahasiswa ke industri untuk magang ataupun juga dia alumni yang bekerja di industri akan mengajar di kampus dengan apa namanya kuliah tahun ataupun kuliah-kuliah yang lainnya, pengampu mata kuliah.